Barat di 2018 itu di peringkat 28. Tapi 2019 sudah naik ke peringkat 21. Memang ada problem soal infrastruktur yang menyebabkan biaya ekonomi menjadi lebih mahal. Ada problem soal SDM yang ditunjukkan oleh IPM kita yang masih peringkat 29 dari 34 provinsi. Sehingga intervensi yang perlu dilakukan untuk mendorong daya saing adalah memperkuat kualitas SDM-nya dan mempercepat pembangunan infrastrukturnya. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan, birokrasi juga diintervensi oleh pemerintah. Itulah visi dari Pak Gubernur. Sehingga muaranya nanti adalah bagaimana kita memanfaatkan inovasi untuk bisa mendorong peningkatan daya saing daerah. Ya, kalau di Kalimantan Barat nih inovasi yang sudah dilihat ya dan kita rasakan itu pertama itu tadi dengan desa, adanya desa mandiri ya. Jadi salah satu, kemudian kedua lagi dalam pergerakan-pergerakan industri ya, yang selama ini kita perhatikan juga bisa berkembang dengan baik ya. Salah satu inovasinya, nah, banyak hal yang memang harus kita perhatikan dalam inovasi ini ya. Bukan hanya industri dan tapi terbanyak itu adalah bagaimana kita mengembangkan ya, pengembangan potensi alam yang ada di daerah Kalimantan Barat kan gitu. Nah, alam yang ada di Kalimantan Barat ini kan isinya banyak macam. Nah, kita belum mampu untuk hal itu. Nah, sekarang mari kita sama-sama. Contoh, sekarang ini kan musim langsat. Ya. Bagaimana kita memberikan motivasi itu langsat 3 hari tidak busuk. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan 2 hari aja tidak busuk, 1 malam aja tidak busuk. Kan seperti itu. Jadi apa artinya petani-petani kita yang sekian banyak ya, untuk itu tidak mampu kita memberikan suatu solusi. Nah, itulah tadi kan saya sudah katakan Pak Gubernur dalam pidatonya juga, sambutannya ya, bahwa yang paling sulit itu memberikan solusi. Nah, kalau menyalahkan bisa ya. Nah, itu Pak, saya pikir seperti itu.